atas rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka perpisahan kelas 12 SMK Negeri 1 Cilacap tahun pelajaran 2014-2015. Selanjutnya akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, laporan ketua panitia. Keempat, kata-kata perpisahan dari perwakilan kelas 12. Kelima, ucapan selamat jalan dari perwakilan kelas 11. Keenam, sambutan-sambutan. Ketujuh, tari. Kedelapan, pembacaan doa. Dan acara terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan ketua panitia perpisahan yang akan disampaikan oleh saudara Piki Nugraha. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Cilacap, kepada Bapak Ibu Guru serta staf karyawan yang saya hormati, Komite SMK Negeri 1 Cilacap yang saya hormati, tamu undangan yang saya hormati, kakak-kakak kelas 12 dan teman-temanku kelas 10 dan kelas 11 yang berbahagia, serta rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sama atas penyelenggaraan kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah
kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara perpisahan kelas 12 ini. Laporan kegiatan penyelenggaraan perpisahan dan wisuda atas dasar program OSIS dan hasil rapat dengan keputusan pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 adalah kegiatan pengelepasan kelas 12. 2. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 adalah kegiatan wisuda kelas 12. Waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Sumber dana adalah biaya gotong royong semua siswa dan subsidi sekolah. Atas dukungan kepala sekolah dan komite, kami ucapkan terima kasih. Saya selaku panitia masih banyak kekurangan untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata-kata perpisahan yang akan disampaikan oleh Saudara Ardian Mustafa, perwakilan dari kelas 12. Kepada Saudara Ardian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Cilacap, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Negeri 1 Cilacap dan teman-teman kelas 10, 11, 12 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara perpisahan atau pengelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mewakili kelas 12 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di hari perpisahan kami ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman kelas 12 atas keberhasilannya dalam mengikuti ujian nasional serta kelulusannya. Teman-teman kelas 12 yang berbahagia, 12 tahun sudah kita menempuh pendidikan formal di sekolah. Banyak suka, duka, tangis dan tawa yang telah kita lalui bersama. Hingga akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, yaitu hari di mana kita semua lulus dan meninggalkan sekolah ini. Sungguh berat rasanya untuk meninggalkan ini semua, karena kenangan-kenangan yang telah terukir selama bersekolah di sini sangatlah indah. Kami pun menyadari bahwa akan tiada lagi kegiatan pergi sekolah setiap pagi. Upacara bendera serta omelan bapak dan ibu guru. Semua hal itulah yang pasti akan sangat kami rindukan. Namun, masa-masa indah tersebut telah berlalu. Kini tiba saatnya bagi kami untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya, di mana kami bisa menerapkan semua ilmu yang telah kami dapatkan selama kami belajar di sekolah ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini,
saya mewakili seluruh teman-teman kelas 12 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas pengorbanan dan waktunya dalam mendidik kami semua sehingga kami bisa menjadi manusia yang lebih dewasa, penuh tanggung jawab, dan berbakti kepada orang tua. Tanpa Bapak dan Ibu Guru, kami bukanlah apa-apa. Sungguh besar jasa-jasa yang telah diberikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru, dan semoga Bapak dan Ibu Guru diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Amin. Kami juga berpesan kepada adik-adik kelas untuk rajin belajar dan gunakanlah waktu kalian yang tinggal sedikit ini untuk melakukan hal-hal yang positif bersama teman-teman. Karena masa SMK adalah masa yang paling indah yang tidak akan kalian dapatkan kembali. Untuk teman-teman kelas 12, teruslah berjuang. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, semoga kalian dapat belajar di perguruan tinggi yang kalian impikan. Semoga kalian dapat belajar di perguruan tinggi yang kalian impikan. Dan belajarlah dengan giat serta jadilah mahasiswa yang baik dan aktif. Marilah kita tunjukkan bahwa lulusan SMK Negeri 1 Cilacap adalah lulusan yang berkualitas. Dan bagi teman-teman yang ingin bekerja, semoga kalian menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan sukses dengan karir kalian di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ucapan selamat jalan yang akan disampaikan oleh Saudara Sandip Kumar, perwakilan dari kelas 11. Kepada Saudara Sandip, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilacap atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Cilacap, yang saya hormati segenap tamu undangan, dan yang saya sayangi kakak-kakak kelas 12, teman-teman kelas 11 maupun adik-adik kelas 10, selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk sempat hadir dalam acara pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap periode 2014-2015. Sebelumnya terima kasih kepada segenap panitia yang telah berjuang keras dalam mengadakan acara ini. Dan untuk kakak-kakak kelas 12, acara ini bukan hanya ditunjukkan sebagai simbolis pertemuan terakhir kita dalam acara kegiatan sekolah, melainkan sebagai ucapan selamat kami dari adik-adik kelas 10 maupun kelas 11 kepada kakak-kakak kelas sekalian, kepada kakak kelas sekalian yang telah menempuh ujian nasional dengan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan,
yaitu lulus 100%. Dan saya selaku perwakilan dari kelas 10 dan kelas 11, kami akan selalu mendoakan kakak kelas kalian, semoga kedepannya apapun yang diimpikan, apapun yang dicita-citakan, semuanya berada dalam kelancaran. Amin. Pesan dari saya pribadi untuk kakak-kakak kelas, kalian boleh bermimpi untuk menjadi orang sukses, tapi jangan menjadikan kesuksesan sebagai cita-cita. Sekian dari saya, panjang lebarnya sudah disampaikan tadi oleh kakak kelas 12, Kak Ardian. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari pihak sekolah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Dr. Andes Adi Mulyono, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-'adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan di siang hari ini, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di lapangan SMK Negeri 1 Cilacap dalam rangka kebahagiaan. Pertama, kami ucapkan yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilacap, dalam hal ini sedang melaksanakan upacara bendera di alun-alun. Karena kita tetap berada di bawah pimpinannya, maka yang terhormat khusus untuk Kepala Sekolah. Yang saya hormati kepada Ketua Komite dan Pengurus SMK Negeri 1 Cilacap yang telah hadir, dan semoga yang tidak hadir mendukung kegiatan ini. Bapak Ibu Guru, peserta karyawan, rekan kerja SMK Negeri 1 Cilacap yang sebagai semangat, sebagai sumber materi pembelajaran untuk anak-anak didik yang dititipkan di SMK Negeri 1 Cilacap yang saya hormati. Siswa kelas 12 yang pada saat ini sedang berbahagia. Bahagia tidak? Alhamdulillah. Kelas 10 dan kelas 11 yang berbahagia. Ikut berbahagia. Kelas 10-nya mana? Cuma 2. Kelas 10-nya mana? 10. Kelas 11-nya mana? Ya, lebih dari 11. Terima kasih. Ya. Saya sampaikan permohon maaf pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan amanah kepada saya untuk menyampaikan yaitu sambutan. Karena Bapak Kepala Sekolah harus melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional di alun-alun. Untuk itu permohonan maaf tidak bisa menepati jam acara. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Soleman Priadi selaku Komite SMK Negeri 1 Cilacap. Kepada beliau kami silakan.
SMA anak-anakku sekalian, bisa meneruskan jenjang lebih tinggi. Apalagi dengan kejuruan anak-anakku bisa meneruskan keperguruan tinggi yang sesuai dengan ilmu yang didapat di SMA Negeri 1 Cilacap. Tidak lupa dan tidak pada Bapak Ibu Guru, sekaligus teman-teman, ini mohon maaf yang hadir di acara ini hanya 3 orang. Nyuwun sewu kepada Bapak Ibu Guru sekalian, saya mohon maaf. Yang lain barangkali besok, barangkali karena kesibukan masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Guru sekalian, saya mohon maaf. Sekaligus ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penampilan tari Lenggosor yang akan dibawakan oleh Sekar Reoni, Fadila Hani, Viana, Susanti Nurjana, Maike Putri, dan Kristianingsih.
Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rusdi, SPDI, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilacap yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Adi Mulyono. Yang terhormat kepada Bapak Komite Sekolah SMK Negeri 1 Cilacap. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru serta tata usaha. Yang kami banggakan, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap dari kelas 10 sampai kelas 12. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena keberadaan kita di dunia ini atas pemberiannya. Bagi yang Muslim, mari kita berdoa bersama yang kita yang akan saya pimpin, dan bagi yang non muslim untuk bisa menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat, ya qadi al-hajat. Allahumma fir lana dhunubana, wali walidaina, warahamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa'afiyata fil jasadi, wa ziyadatan fil almi, wa barakatan fil rizki, wa tawabatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa idzal hisab. Allahumma ya ghaniyyu hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, ya fa'alu ima yurid. Ahnini bi halalika an haramika wa bi fadlika amman sibak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghulabati taini wa qahri rijal. Allahumma aril haqqo haqqo wa rizukna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizukna jtinabah. Allahumma auratina wa amin ru'atina wa ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khisid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'alna fi hadal majlisina majlisina al-mubarakah wa zidna ilman nafi'ah wa rizqan halalan taibah wa amalan sholihan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang barokah, ditambahkan rezeki, rezeki, ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Begitu juga saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, sayangilah kami, anak didik kami dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya Allah, yang kelas 12 kami hari ini mengadakan pengkelepasan, jadikanlah mereka yang bermanfaat baik dirinya, bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Begitu pula adik-adik yang ditinggalkan, jadikanlah anak-anak yang taat kepada bapak dan ibu guru, belajar dengan giat, semoga bisa mengikuti kakak-kakak yang hari ini dilepaskannya.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup acara ini, kami selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan Auzan dan rekan Davi. Disilahkan menempatkan diri. Selamat pagi SMK Negeri 1 Cilacap. Bagaimana kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Coba. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya coba ya. Suara dari jurusan akuntansi. Wah, krik-krik ke orang seru ke. Jurusan multimedia. Administrasi perkantoran. Nah. Pemasaran. Multimedia. Oke ya. Sorry, I am nervous. Teknik komputer dan jaringan. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kami di sini berdua untuk memandu. Oh, PB Urung ya, sorry. Suaranya untuk UPW. Sorry, maaf. Di sini kami berdua untuk memandu acara hiburan. Ada sekitar 15 dance maupun band. Silakan menikmati. Tapi yang pertama belum siap kayaknya loh. Gimana teman-teman, masih semangat enggak pagi hari ini? Ya, panggilan untuk CV kelas 11 AK2 diarah menuju ke panggung. Ya, penampilan pertama dari band ekstra kita dari SMK Negeri 1 Cilacap. Ada Piki Nugraha, Gusti Noviansa Putra, Panji Gumoro, dan vokalis kita Bapak Joko Prasetyo. Selamat pagi.
Bapak Kepala Komite atau teman-teman, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan rekan-rekan kelas siswa kelas 12 yang berbahagia. Selamat pagi. Di sini kami mencoba untuk menyampilkan salah satu kegiatan ekstra kami yang sudah kami gubah atau kami aransemen. Mudah-mudahan dapat dinikmati. Panggilan Saudara Siwi kelas 11 Kak. Oh ya. Suci dalam debu. Yang tahu lagunya boleh ikut bareng-bareng. Terima, walau dia
akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi bermata, hina jadi mulia. Bukan khayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Ada cinta, lautan berapi, pasti akan ku renang. Cua lagu berikutnya kami panggil Mbak Siwi dari 11 Akuntansi 2.